Buat para leader dan mitra-mitra PTB semuanya, di depan saya ini ada 3 produk eco-farming. Yang mana 2 diantaranya adalah palsu dan 1 adalah asli. Kenapa ada produk palsu? Sangat dimaklumi ketika sebuah produk yang bagus, itu selalu ada yang ingin memalsukan, selalu ada yang ingin mengambil keuntungan dari adanya produk bagus dari PTB ini. Nah, terkait dengan itu, perusahaan sudah ambil tindakan. Yang terpenting adalah buat Anda, mitra-mitra PTB, buat para leader, buat mungkin teman-teman yang sedang ditawari produk ini, Anda saya infokan produk yang asli. Ya, saya akan ambil di sini. Nah, yang tengah ini sekilas ya pasti sama, ya. Tapi coba saya buka. Nah, pertama di sini ada plastik. Nah, artinya ini adalah produk asli. Yang pertama ciri-cirinya dia dibungkus dengan plastik. Ini untuk menjaga agar tetap lembab produk ecofarming milik PT Base ini. Kemudian isinya cenderung lebih basah, warnanya lebih gelap. Ya, ini aja ciri-ciri yang paling gampang dan paling mudah. Kenapa? Karena kalau dari segi kemasan bisa saja berbentuk sama, ya. Tapi yang beredar kami sudah survei, ternyata perbedaannya adalah ada plastiknya dan tidak ada plastiknya. Nah, ini produk yang asli ya, teman-teman. Mungkin kalau kita teliti yang lainnya banyak sekali ciri-cirinya, ya. Namun yang paling gampang adalah dilihat dari dia dibungkus plastik atau tidak dan warnanya juga gelap atau lembab. Ya, ini produk yang asli. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah produk yang palsu. Ya, yang sebelah kanan juga sama. Ini adalah produk yang palsu, ya, dia kering. Jadi, saya harap teman-teman harus cerdas, ya, produk yang semacam ini palsu. Ketika kita nanti bertemu di lapangan, mungkin ada konsumen Anda yang sudah menggunakan ecofarming dan ternyata dia menggunakan produk yang ditaruhkan oleh orang lain, yang itu adalah palsu. Nah, saya kira ini sedikit informasi dari kami. Intinya, perusahaan menindak tegas, ya, praktek-praktek pemalsuan yang ada di lapangan. Buat mitra semuanya, tetap belanja hanya dari PT Base secara resmi melalui sistem virtual di website PT Base. Itu adalah cara yang paling aman. Jangan membeli dari marketplace atau dari online. Karena kita tidak pernah tahu produk yang ada di sana asli atau palsu.